Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis membuka pertandingan tinju amatir kejuaraan Kapolda Cup 2018. Pertandingan tinju amatir tersebut dimulai sejak tanggal 29 Januari hingga 3 Februari 2018 nanti. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 170 peserta, terdiri dari 130 peserta putra dan 40 peserta putri. Dengan klasifikasi kelas 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 75 kg, dan 81 kg. Pemikiran saya waktu itu kepada Pak Hengki, saya bilang begini, daripada generasi muda ini berantem di luar, iya kan, banyak tawuran, yang mendingan kita salurkan saja dia bertinju di sini. Kira-kira seperti itu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pertandingan Kapolda Cup dalam rangka tinju amatir tahun 2018 saya nyatakan dibuka. Iya, kita berikan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idam Ajis dalam sambutannya berharap dari kegiatan itu bisa menyaring petinju terbaik dan setidaknya mungkin dari event ini bisa menyaring atau mencari bibit-bibit petinju terbaik dari seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!